Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saat ini Red Komodo dalam operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung hari ke-26. Dan tentu saja saat ini sedang bergerak dari stasiun kereta cepat Padalarang ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Dan sebelumnya berangkat dari Halim ke stasiun kereta cepat Karawang. Dan saat ini sudah di stasiun kereta cepat Padalarang. Dan berdasarkan jadwal saat ini sudah meluncur ke stasiun kereta cepat Tegaluar dalam operasional komersial hari yang ke-26 pada hari ini, tanggal 13 November 2023. Ya, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, semoga seluruh penumpang, masinis, pramugari, semuanya aman, nyaman, dan cepat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, semoga seluruh perjalanan operasional komersial di hari ini semuanya berjalan dengan lancar, tanpa hambatan apapun, sehingga moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung bisa membuktikan dirinya bahwa keeksisan moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saat ini kita sedang menunggu pergerakan demi pergerakan dalam operasional komersial pada pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh proses perjalanan semuanya dilancarkan. Ya, betapa tidak, moda transportasi publik kereta cepat Jakarta-Bandung ini selain sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, juga moda transportasi ini sangat dibutuhkan karena waktu tercepatnya yang aman, nyaman, dan luar biasa manfaatnya bagi bangsa Indonesia atau khususnya masyarakat Jawa Barat. Ya, saat ini Red Komodo sudah berada di hadapan kita. Mari kita sambut Red Komodo Electric Multiple Unit KCIC 400 AF di hadapan kita ini. Iya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Indonesia maju, Indonesia jaya. Waktu hemat, operasi maksimal. Waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Ya, Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta.
Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini tanggal 13 November 2023, tepatnya hari operasional komersial, hari yang ke-25. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, luar biasa dalam operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung hari yang ke-25 ini, Red Komodo atau Electric Multiple Unit KCIC 400 AF semakin menunjukkan eksistensinya dalam moda transportasi publik pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ya, saat ini sudah berada di hadapan kita. Sebentar lagi kita akan menyambutnya di tempat ini. Ya, sangat luar biasa. Ya, sudah masuk. Iya, luar biasa, sangat luar biasa. Indonesia maju, Indonesia jaya. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.